Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasarmandalika.com. Hari ini kita bersama tim dari pasarmandalika.com sedang berkunjung ke lokasi penanaman sayur dan buah yang ada di daerah Bedugul. Hari ini kita bersama tim petaninya yang ada di Bedugul ini. Saksikan perjalanan kita hari ini. Thank you. Hai, ini saya bersama istri. Mana Pak, diceritakan dulu seputaran tentang kehidupan di sini, Bapak, keluarga, sama terkait dengan pertaniannya dari awal ini. Kenapa Bapak ada sekolah, kenapa Bapak ini tapi bisa sukses di bidang ini? Makan aja udah susah karena dulu tuh kan belum ada pariwisata, belum. Paling-paling tanamnya itu dah kubis sama wortel. Panennya kan ya sawi enggak ada, belum. Kubis sama wortel, terus panennya 6 bulan atau 5 bulan sekali kan. Baru ketemu uang kalau ada yang beli. Kalau enggak dikasih sapi. Itu dah susahnya. Makanya ya dari kecil itu kepingin sekolah. Karena orang tua enggak bisa nyekolahin kan, gimana kita makan. Untuk makan aja enggak cukup gitu. Saya belajar lah, dulunya ada orang Jepang, pertama kali ada orang Jepang tinggal di Candi Kuning, dia bawa bibit-bibit kayak lettuce itu. Saya tidak tahu untuk apa ini itu, apa ini, tidak tahu saya itu. Hanya dari sanalah saya, istilahnya tidak digaji, saya kesana kepingin tahu aja itu. Pada akhirnya saya bukan minta, nyuri saya satu, benar kok. Curi saya satu, romaine baby itu. Saya curi satu, saya tanam di rumah, terus dia berbunga. Terus saya tanam. Mulai dah tahun berapa tuh, ada supplier hotel yang minta ke petani. Bukan kita yang ngajukan hotel-hotel kayak Westin Nico yang pertama kali di Bali kan. Tobit, itu. Dia yang minta ke petani. Sebelum bertani dulu, awalnya ngerjain apa sih? Kalau saya tuh mondar mandir, paling-paling ke danau. Kalau ke hutan nggak berani, karena di desa Kemang Mertua kan punya pararem. Pararemnya istilah kesepakatan bersama satu desa. Tahun 70 kan banjir di sini, gitu. Banjir. Biar nggak ada kejadian banjir lagi, kita tanam pohon gitu. Terus kita punya kesepakatan, siapa yang menebang satu pohon kena 1 kilo beras. Bukan para orang kan ini moral. Itu ini ya ceritanya. Sudah bisa sekolah, saya larinya ke sini. Waktu saya pertama kali bawa barang itu dah, saya bisa beli grand, masih nyicil tuh 3 tahun, beli grand 2.200.000 harganya tuh. 3 tahun saya cicil. Itu udah pertama kalinya. Pernah nekun Indonesia? Pernah, 15 tahun. Ya, jam 1 saya berangkat itu bawa grand, bawa kontainer di belakangnya 3 nih. 15 tahun gitu. Waktu itu masih sedikit kok, supplier belum ada. Masih dikit kok. Tahun berapa tuh ininya ada tuh. Market listnya ada, ada semua, masih ada saya simpan itu untuk kenang-kenangan itu. Jadi Bapak sekarang sudah fokus ke pertanian. Ya, itu dah ke pertanian, ada yang menyuplai supaya itu. Kita kan bikinnya karena udah pernah jadi supplier kan, kita bikin barang yang berkualitas, bukan asal-asalan gitu. Itu bukan asal-asalan. Ya, kalau barang saya jelek, oke, jangan dibayar, nggak usah dibayar. Dikumplin saya siap. Kalau tanpa kumplinan saya tidak bisa belajar. Itu tidak bisa saya belajar. Semakin saya dikumplin, tapi kritikan sehat kan, sehat. Saya tetap belajar. Sampai sekarang pun saya tetap masih belajar itu gimana.
kebutuhan hotel tuh gimana, kebutuhan supplier tuh kayak gimana, barangnya kayak gimana, harus saya siap gitu. Itu saya. Di sini benar-benar seperti apa sih Pak? Apakah kebanyakan berdiri sendiri? Karena dulu saya pernah ikut kelompok, bukannya gimana ribet. Ribetnya karena orang banyak kan udah jelas ribet. Gak usah. Pak Mandi berarti punya gagasan sendiri untuk menampung semua produk dari pertanian di sini. Sama petani saya udah komitmennya. Saya komitmen saya sama petani, saya kasih suplai bibit, saya yang ngasih. Terus nanti modal kalau kurang saya yang ngasih. Itu nanti hasilnya itu harus diambil. Biarpun saya enggak bisa jual, saya harus ambil. Itu saya harus ambil. Karena kasihan petani itu. Kasihan, saya juga petani gitu. Tahu permodalannya itu dari mana kan gitu. Terus muter di sana. Kayak tadi itu di lapangan tuh. Kalau udah saya ambil, dibuang harus saya bayar itu. Itu komitmen saya sama petani. Yang kayak-kayak tadi petani sana tuh. Itu. Biarpun barangnya udah siap panen, saya enggak bisa keluarin, saya harus bayar. Sepeda yang berapa harus saya keluarin uang itu, biarpun saya rugi. Itu. Terus harapannya gimana Pak? Ya harapan ke depan kalau saya itu kalau bisa utama sih pasar. Pasar utama. Ya kepastian pasar, utama setelah pasar komitmen pembayaran. Biar enggak molor-molor gitu istilahnya. Ya pembayaran. Satu sisi saya di toko dapat saya ngebon pupuk plastik alat-alat itu udah dapat saya ngebon gitu, paling-paling dikasih ngebon lah satu minggu gitu. Kira-kira kalau dapat berapa minggu pas saya ngebon, apakah tepat sasaran dapat? Kalau saya biar tidak salah saya ngomong kan gitu ya, biar tidak salah sampai saat sekarang saya belum pernah dibantu di pertanian. Bibit, kayak pupuk, kayak lain sebagainya itu belum pernah saya dibantu. Kalau khusus saya, gitu. Soalnya petani di sini kan semuanya ini berdiri sendiri. Kelompok sih ada gitu, beberapa gitu. Coba bisa kenalin dong. Ya kalau masalah itu, masalah khususnya dari pembibitan, khusus ledus, saya dari pembibitan sampai benih udah siap, terus sampai tanam, sampai panen, dapat saya sertifikat udah dari perusahaan daerah Provinsi Bali saya udah ada, terus sama supplier sama hotel ada sih sertifikatnya, ada, udah diakui lah langsung memang betul-betul petani gitu. Langsung ke lapangan, langsung bukan di atas meja, langsung dari lapangan ininya itu. Produk di sini ya, ini stok yang kita sambungin sama kebutuhan pasar yang nanti kita sudah bagi dengan danu. Di sini khususnya dajan danu tuh semua sayur datangnya dari sini, bukannya gimana kalau dajan danu udah ada sayur yang restoran dan lain sebagainya udah kelimpungan sampai pegawa yang nyari gitu istilahnya. Kalau di sini banyak apa aja, berapa tuh rosemary, thyme, sego, oregano, mayoran, banyak, belum jenis lettuce-nya banyak sekali tuh. Kalau memang kebutuhan hotel itu semuanya siap kok di sini, siap. Yang paling menonjol adalah di sini paling nomor satu romaine babynya. Gak bisa ada yang ngalahin romaine babynya. Kualitasnya, besarnya, manisnya itu semua ada diuji itu. Kalau musim sekarang
musim sekarang nih per kuintal per hari udah siap kok. Siap hari itu udah kayak Roman Baby, Hestebug, Grand Kerly siap lah. Per kuintal per hari siap. Yang tiga itu siap. Jadi di sini untuk pembenihan itu bisa buat sendiri Pak ya? Buat sendiri. Untuk yang lettuce-lettuce ini? Enggak perlu Bapak beli bibit lagi. Yang lettuce, iceberg juga iceberg seperti itu? Tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Kalau cuaca panas bisa juga.